hari ini gue lagi ada di halaman kantor Radio Suara Bekasi yang terletak di Jalan Prambanan, Perumahan Bumi Bekasi Baru, Rawalumbu, Kota Bekasi. Ya, kegiatan hari ini katanya akan ada pelayanan pemberian pelayanan kesehatan gratis. So, ada apa aja kegiatan di sini? Nanti kita akan berbincang dengan narasumber-narasumber. So, stay watch Rujuk Channel. Hai guys, berjumpa lagi bersama gue Megum Sukita di Rukun Jurnalis Channel. Dan pada siang hari ini gue berada di halaman kantor Radio Suara. Gue udah bersama dua orang yang spesial nih ya. Salah satunya direktur utama dari Radio Suara Bekasi dan ketua Ikatan Keluarga Kabupaten Pasaman. Dan juga sekaligus tokoh masyarakat dan katanya calon bupati Kabupaten Pasaman. Oke, langsung aja kita berbincang dengan keduanya pada untuk kegiatan pada siang hari ini. Oke, bisa dijelaskan untuk kegiatan pada siang hari ini, Pak? Siapa duluan? Oke. Pelayanan kesehatan pada hari ini cuma 10 Januari 2020 warga masyarakat yang terkena dampak dan juga ada sehari lebih dampaknya sebulan lebih karena ini pada rekan-rekan kesatuan kesehatan dan terutama kepada Pak Ari Ulas sebagai Direktur Rumah Sakit Sosial yang telah berpartisipasi di wilayah kami itu di Bekasi Barat Utara untuk memberikan bantuan kepada rekan-rekan yang telah terkena musibah banjir. Karena seperti disampaikan tadi, banjir di Bekasi ini hampir seluruhnya terkenang, termasuk wilayah kami terkenang juga. Banyak saudara-saudara kita yang mengungsi bagi yang mempunyai rumah tingkat. Tapi yang mempunyai rumah tingkat, alhamdulillah masih bisa ke atas. Tapi saudara-saudara yang tidak mempunyai rumah tingkat, yang bisa menumpang ke saudara sekolah di barang yang mempunyai rumah tingkat. Alhamdulillah, seluruh pasti partisipasi masyarakat saling dukung-mendukung untuk menyelamatkan masyarakat yang terkena banjir. Alhamdulillah di sini ada 6 RW sekitar 3.000 kakak. Kalau dari kita ada yang terang 4, kita akan 12.000. Oke, selain apa namanya RSB menggelar kesehatan dan lain-lain, sudah ada lagi. Apalagi kemarin juga sempat beberapa kali menggelar di sosial. Ya,
karena kan di lampu juga masih iya kita bagaimana caranya supaya kami kami jadi nggak tahu kemarinnya dengan terus terang kalau pada saat banjir perlu evakuasi ke jalan raya. Nah, teman-teman kemarin akan mengadakan apa yang ada, ini terjadi bisa bergerak cepat karena harus disadari 70% wilayah rasional. Jadi kalau curah hujannya 3-4 kemarin ya, Pak, 100% wilayah rasional itu harus pola pikirnya dirubah, jangan biasa-biasa saja para kuasa. Oke, itu dia perbincangan kita bersama dengan dua orang dari Radio Suara Bekasi. Stay watch di channel. Bye. Terima kasih.
dari sejauh ini, kira-kira keluhan warga Kalimantan itu apa sih untuk penyakit pasca banjir ini? Sejak tadi sih lebih banyak kasus. Kegiatan ini dapat membawa dampak positif terhadap masyarakat yang kena banjir ataupun yang tidak kena banjir, yang ada waktunya dan ingin berobat, yang datang kemari. Saya lihat tadi baru ratusan orang, mudah-mudahan ya bisa mengurangi beban daripada saudara-saudara yang kena banjir. Terus saya juga mengucapkan terima kasih, saya dengar sudah beberapa titik termasuk di Manokwari Permai sudah dilakukan beberapa yang lalu, dan rencananya tadi mungkin mau dibikin lagi di daerah Pulau Hijau, ya agar kegiatan-kegiatan seperti ini bisa dilakukan oleh terutama tentu orang-orang yang mampu, terutama Wanda Haji Hor Nasution yang mana beliau juga salah satu tokoh di sini dan tokohnya orang Pasaman, yang mana saya dengan beliau juga mau maju sebagai bupati di Pasaman. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan, karena beliau pernah terjun ke lapangan langsung begini, ini bisa dilakukan di daerah nanti kalau terjadi yang tidak diinginkan seperti jadi mungkin Arinda, saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pers, karena memang kalau nggak ada wartawan nggak lancar semua ini, negara tidak aman, jangan kan dengar di rumah pun nggak aman ya kan. Nah jadi makanya saya ucapkan terima kasih agar kegiatan-kegiatan seperti ini bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat Kota Bekasi yang punya kemampuan dan ya hartanya berlebih, supaya bisa membantu beban daripada saudara-saudara kita yang baru kena banjir musibah. Oke guys, itu dia tadi kita udah lihat kegiatan dari pengobatan gratis yang dilaksanakan di kantor halaman Radio Suara Bekasi. Dan tadi kita juga udah lihat kegiatan-kegiatannya, kita juga udah berbincang sama perwakilan dari Radio Suara Bekasi, dari para dokter, dan tim dari perwakilan apoteker Indonesia Kota Bekasi. So, stay watch terus Rukun Jurnalis Channel, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya.
Rukun Jurnalis Channel. Oke, sekian dari gue Mega Puspita, sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.